Salam, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Tentu saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan terus ada dalam kesukacitaan bersama keluarga. Ibu Bapak yang kami hormati, kita sekarang sudah memasuki semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021. Dan sebagaimana biasanya, di awal semester sekolah kita selalu mengadakan IHT atau in-house training. Tentu dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran di masa-masa mendatang semakin baik. Untuk kali ini IHT kita laksanakan secara virtual. Dan ini tentu dikarenakan tidak memungkinkan kita melakukan tatap muka akibat pandemi COVID-19. Sesuai dengan surat edaran dan instruksi gubernur, kita harus melakukan kegiatan di sekolah kita dengan secara virtual. Namun begitu, saya berharap kegiatan IHT yang dilaksanakan secara virtual ini tidak mengurangi bobot dan kualitas pelaksanaannya. Karena itulah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk berkenan dan ikut ambil bagian dalam IHT tahun ini. Kami juga berharap Bapak Ibu dapat mengikuti IHT ini dengan sepenuh hati, dengan aktif, penuh semangat, dan benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan selesainya IHT nanti, saya berharap Bapak Ibu ada peningkatan kualitas kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis online. Karena memang IHT kali ini kita akan fokus kepada bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang berbasis IT. Ibu Bapak yang kami hormati, pada akhirnya saya berharap kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan kita terhadap peserta didik di SMA Bakri 1 Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, yakin bahwa kita bisa dan pada akhirnya kita libatkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati.